Halo brother, selamat datang di channel JKT Sepeda, channel yang mengulas sepeda baru dan terupdate. Kali ini di akhir 2021 ini masuk sepeda hardtail dari pabrikan Dominate yang pasti nih menggugah selera kalian nih, karena spesifikasi yang ditawarkan lumayan gahar di kelasnya. Unit apakah tersebut? Ini dia unitnya, MTB Dominate AXC 229R atau 29R. Seperti apa detail dan spesifikasinya? Sebelum lanjut ke pembahasan, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Ini dia unit MTB Dominate AXC 2 edisi 2021, salah satu besutan dari pabrikan United. Memang segmentasi Dominate di atas dari United sendiri. 29er. Jadi untuk kalian yang suka sepeda berbodi dan ring besar, ini dia cocok banget. Langsung kita bahas detailnya. Yang lagi dibahas warna oranye, bus TA ya, framenya alloy, smooth, namun belum yang smart welding, masih yang hanya diperhalus saja. Warnanya glossy. Ini ada top tube-nya, ada decal AXC 2, warnanya biru kehitaman. Sedangkan di bagian down tube-nya ada decal Dominate warna silver, ada 3 nih, kanan, tengah, dan samping kiri. 4 bottle cage. Yang lagi dibahas ukuran medium atau 17 biasa yang dikenal di United. Yang menarik nih, inner cable routing bukan yang di samping nih, di atas head tube. Ini head tube-nya oversize ini. Lanjut untuk bagian kokpitnya, handlebar-nya flat alloy Dominate oversize 31.8, 74 cm membentang dari kanan ke kiri. Hand grip Camino, ada busanya ini pelindung, ada penguncinya juga jadi gak slip. Remnya cakram hidrolik Shimano MT200. Shifternya Diore M6100 12 speed. Jadi bisa dua fungsi. Yang gak kalah gahar, ini dia shock depannya. Pakai Exfusion RC3229. Travel 120. Preload ini untuk isi ulang anginnya. Lockout PA Rebound. Jadi memang sudah komplit gahar juga ini. Rifnya alloy double wall. Bannya dari Maxxis Arden 29x225. Gripnya kasar banget. Untuk bagian rotornya 160 mm, center lock pengereman Shimano. Lanjut untuk bagian saddle-nya, saddle-nya empuk dari Dominate, smooth banget untuk bagian kulitnya ini, berbeda dari sepeda-sepeda biasanya. Untuk seat post 30.4. Untuk reflektor belakang merah ini lumayan besar. Lanjut kita bahas bagian RD-nya. Pakai Shimano Diore M6100 12 speed. Shadow Plus. Yang pasti cangkrik, nanti kita dengerin hub-rehub dari Shimano-nya. Untuk sprocket unik juga nih, gede 10-51T. Kita dengerin bentar. Nah, single chainring holotech dari Shimano juga, ukuran 32T, tanpa pelindung ya. Kalau kalian mau pasang
dual chain ring atau triple ya, kalian pasang hanger saja. Jadi tanpa standar, memang unit ini memang buat di medan perang XC ini. Tampilan dari bagian depan. Jadi seperti inilah gambaran desain spesifikasi Dominat AXC 2 edisi 2021 ini. Sekarang kita lanjut dengerin suaranya senyaring apa. Langsung kita dengerin suaranya. Yup, suaranya nyaring dari half rehab Shimano-nya. Sekarang kita lanjut untuk kesimpulan unit ini. Kesimpulan dari Dominat AXC 2 edisi 2021 ini, yang pasti untuk kalian pecinta sepeda gunung, pecinta hardtail, ini dia salah satu pabrikan sepeda yang berkualitas. Brand Dominat menghadirkan AXC 2 29er ini dengan spesifikasi menurut gue sudah cukup untuk naik dan turun gunung ini, medan off-road semi. 12 speed single chainring, ban 29 dari Maxxis Arden, didukung shock yang berkualitas X-Cushion Travel Surf 20, pengereman dari Shimano MT200. Menurut gue ini sudah cukup untuk kalian yang pengen tampil beda dikala banyak banget sepeda model-model seperti ini. Saingan terdekat yaitu Xtrada 7 ataupun Ravage Elite, atau dari United sendiri Clovis series nih. Bagaimana menurut pendapat kalian nih, apa atau unit yang mana yang menurut kalian pantas untuk disandingkan dengan Dominat ini? Unit ini dibanderol dengan harga 10 juta rupiah saja. Spesifikasi gahar 10 juta, yang pasti ini di bawah Xtrada untuk dari sisi harganya. Kualitas memang apple to apple menurut gue. Beratnya hanya 12,9 kg. Salah satu sepeda MTB menurut gue lumayan ringan. Oke, mungkin demikian ulasan singkat kali ini. Jika kalian suka untuk video kali ini, silahkan like, komen di bawah. Jangan lupa share ke teman-teman biar pada tahu, yang pasti subscribe channel JKT Sepeda. Oke, nantikan review gue selanjutnya. Oke, terima kasih.